Petugas jajaran Satreskrim Polresta Bandung meringkus 7 orang komplotan pelaku curanmor yang kerap kali beraksi di wilayah Bandung Raya. Dari ketujuh orang tersangka, salah satu di antaranya anak di bawah umur dan merupakan otak kejahatan. Petugas Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Kota Bandung meringkus 7 orang komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap kali beraksi di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung. Aksi para pelaku sempat terekam kamera pengawas atau CCTV di salah satu toko di kawasan Ciherang, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Dari ketujuh tersangka yang diamankan, hanya 6 tersangka yang dihadirkan karena satu di antaranya yang merupakan otak kejahatan merupakan anak yang masih di bawah umur. Dari tangan para tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti hasil kejahatan, di antaranya 5 unit kendaraan pick-up dan 10 unit sepeda motor. Sedangkan alat kejahatan yang diamankan di antaranya yakni sejumlah kunci astag. Pengakuan salah seorang tersangka yang merupakan residivis kambuhan, dalam satu hari mereka bisa mencuri 1 unit sepeda motor ataupun mobil pick-up sebelum akhirnya dijual kepada penadah. Komplotan ini memiliki peran masing-masing, sebagian bertugas untuk memetik kendaraan roda 2 atau roda 4, sebagian lagi bertugas sebagai joki. Adapun modus mereka adalah mengintai atau mengawasi daerah-daerah yang sepi, kemudian ada parkir motor atau mobil yang tidak terawasi dengan baik. Dengan menggunakan kunci astag seperti ini, mereka berhasil membawa kendaraan tersebut. Kemudian ada satu lagi dari satu grup, pelakunya masih di bawah umur, ternyata sudah 9 TKP. Guna mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, keenam tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara karena melanggar pasal 363 KUH pidana tentang pencurian. Sementara satu orang lainnya yang masih di bawah umur akan dikenakan pasal perlindungan anak dan akan dibina secara khusus oleh unit perlindungan perempuan dan anak. Untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, Kapolresta Bandung Kombes Pol Hendra Kurniawan secara simbolis mengembalikan kunci kendaraan korban pencurian. Rezitia Prasaja, Bandung TV.